sementara solusinya adalah komunikasi lebih intensif, Pak. Saya kita agendakan apa minggu ini akan kita kejar. Sementara solusinya adalah komunikasi lebih intensif, Mbak. Kapan rencana ketemu dengan Gubernur Bali? Saya kita agendakan apa minggu ini akan kita kejar bersama. Ada kekhawatiran nggak sih takut gagal kayak sepak bola gitu? Kalau kekhawatiran pasti ada, tapi ya insya Allah semoga kali ini udah ada inilah ada hatinya terbuka. Jadi ini kita doakan saja. Semoga ini bisa berjalan. Solusinya ada kisi-kisi solusinya apa? Sementara kita tetap usahakan apa yang sudah dikomitmenkan dari awal. Pak Presiden sudah tahu persoalan ini? Sepertinya sudah. Sudah tahu. Kira-kira atau Pak Presiden sudah memberi arahan atau? Belum. Belum. Pak Menteri, infonya sudah dapat surat dari ENOC ya soal dia mengetahui kondisi? Sementara saya baru mendapat surat dari ENOC itu hanya ucapan selamat dan ucapan apresiasi. Jadi belum terkait hal ini secara spesifik. Ya. Persiapan acaranya juga belum ada sama sekali, Pak. Persiapan acara maksudnya? Itu kan di Bali. Jadi belum ada persiapan apa-apa kan? Setahu saya dari Komite Olimpiade Indonesia sudah menyiapkan ya? Pak Menteri, apabila ada ya, ini kita belum bicara jika gagal ya. Kita bicara kita tetap akan mempertahankan dan kan Kemlu juga sudah berbicara bahwa untuk World Beach Games tetap dilaksanakan kan. Jadi kita berlandasan dari Kemlu saja. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen, terpercaya.